Tuan rumah terlebih dahulu membuka jaringan menerusi pemain import dari Brazil, Thiago Augusto Fernandes seawal minit kedua perlawanan. Minit ke-23, Petra FC bagaimanapun berjaya menyamakan kedudukan. Menerusi tandukan pemain import dari Brazil, Anselmo Arruda da Silva. Tiada tambahan jaringan mampu dijelmakan ke dudukan pasukan. Petra FC kini mengumpul 14 mata melonjak ke tangga kedua.